Viral, aksi bajing loncat terekam kamera saat mengambil besi dan ban cadangan dari truk di Jakarta Utara. Nih, bajing lompat nih. Tuh, bocah. Bajing lompat. Viral video menunjukkan aksi komplotan bajing loncat. Mereka terekam kamera mengambil benda dari truk yang membawa muatan besi. Berdasarkan rekaman video yang viral di media sosial Instagram melalui akun @infopriok, tampak dua bajing loncat yang diduga masih di bawah umur berada di atas truk. Keduanya tampak membawa benda yang diduga potongan besi kecil dari truk trailer yang sedang melintas di Jalan Yos Sudarso, Plumpang, Jakarta Utara. Nih bajing lompat nih, bocah. Tuh bocah, bajing lompat, kata warga yang merekam video tersebut. Nih bajing lompat nih. Tuh bocah, bocah tuh bajing lompat. Tuh. Selain itu, aksi bajing loncat terjadi lagi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berdasarkan video yang viral di media sosial Instagram melalui akun @jakartaviral, tampak dua pelaku beraksi di sebuah truk trailer tanpa muatan. Keduanya berupaya mengambil barang atau ban dalam cadangan dari truk. Satu pelaku mengambil dari sisi bawah truk, sementara satunya lagi mengambil dari sisi atas. Sebelumnya, jajaran Polres Metro Jakarta Utara sempat melakukan razia di sejumlah tempat rawan. Dari operasi tersebut, polisi menangkap puluhan orang yang kerap meresahkan masyarakat, khususnya sopir truk.